السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudari, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka dipersaudarakan dengan Islam. Ikatan persaudaraan yang mengikat generasi awal Islam 1400 tahun lebih yang lampau lebih erat dan lebih kuat dari ikatan pertalian darah dan rahim. Ukhuwa Islamiyah yang menyatukan kaum muslimin apapun warna kulitnya, bahasa, dan asal daerah serta tempat. Maka beruntunglah orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di yaumil qiyamah Allah akan menaungi dan mengasihinya. Dan semoga kita yang berkumpul di sini, saudara-saudariku semuanya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang saling mencintai di jalannya. Dan karenanya itu pula lah yang menyatukan kita hari ini bersama-sama duduk di majelis ilmu ini, duduk bersama mempelajari kitabullah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktu yang kita lalui bersama ini benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, amal saleh memperkuat dan memperteguh kita di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bagian pertama ini, materi yang akan kita kaji bersama, kita bahas, yaitu Islam itu mudah dan indah. Walaupun sebenarnya waktu kita sudah mepet, sehingga saya akan terpaksa mempersingkat materi tersebut. Dan jujur wahai saudara-saudariku,
nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat yang sama sekali tidak bisa kita nilai dengan harta yang kita miliki. Bahkan seorang yang kafir kelak ketika dia mati, sakratul maut, ketika dia meregang nyawa menjemput kematian menuju akhirat, angan-angan dia cuma satu, bisa hidup lagi untuk dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 2? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang yang kafir itu yawaddu law kanu muslimin. Mereka sangat ingin kalau saja mereka itu adalah seorang muslim. Kapan mereka mengangan-angankan itu, berharap untuk menjadi seorang muslim? Ketika mereka sakaratul maut. Barangkali lisannya tidak berkata seperti itu, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum." Mereka mengingkari Allah dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka. Wastaiqadatha anfusuhum. Tetapi jiwa mereka, nurani mereka tidak bisa mengingkari hakikat sang biji. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali mereka itu, kelak orang-orang kafir itu, ketika sakratul maut, mereka berangan-angan berharap untuk menjadi seorang muslim. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi ij'alni." Sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka kematian, maka ruhnya itu berkata, "Rabbi ij'alni." Saudara, saudari, itu bukan hanya kepada orang kafir, bahkan juga seorang muslim sekalipun. Ketika kematian menjemput, badannya terbujur kaku di atas dipan kematian, kaki-kaki sudah mulai terasa dingin, berangsur naik ke atas, pori-porinya sudah mulai mengembang, napasnya sengal satu-satu. Ketika itu, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ij'alni, dia akan berkata, "Tuhanku, kembalikan." Dia minta kembali bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik, suaminya yang gagah, tampan, rupawan, harta benda yang telah dia kumpulkan selama ini. Tidak. Kalau dia bisa kembali hanya untuk sujud satu kali, bisa rukuk dan sujud, bersyukur kepada Allah, itu yang bisa diharapkan. Rabbi ij'alni, kembalikan aku ya Allah, la'alli a'malu salih, agar aku bisa beramal saleh. Aku ingin menyembahmu ya Allah. Aku ingin tunduk dan patuh. Aku ingin sujud. Selama ini aku dilalaikan oleh dunia. Aku dilalaikan oleh harta benda. Aku dilalaikan oleh anak istriku, suamiku. Aku dilalaikan oleh pekerjaanku. Aku lupa kepadamu. Sekarang aku yakin bahwa aku pasti bertemu denganmu. Aku ingin kembali lagi. Kembali untuk apa? Untuk bisa beribadah kepadamu. Menjadi seorang muslim. Kala, kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya mustahil. Tidak. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat, kata-kata, angan-angan, harapan yang dia ucapkan. Wa bi waraihim barzakh. Di balik mereka itu, di belakang mereka ada barzakh, pembatas. Oleh karena itu disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas antara dia dengan dunia. Tidak mungkin dia balik lagi. Sebagian orang-orang kafir, saudara-saudariku, karena mereka takut dan tahu bahwa kalau mereka mati itu akan dihisab, dan mereka karena angan-angannya besar ingin kembali ke dunia, makanya ada keyakinan mereka akidah reinkarnasi. Karena mereka takut sebenarnya, mereka kalau bisa ingin hidup terus. Tidak mungkin, itu tidak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada tabir barzakh, pembatas, sampai kelak mereka dibangkit. Maka tahulah kita, wahai saudara-saudariku, Islam a'zamu ni'mah minnah. Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menyadari nikmat. Lebih sayang lagi,
orang yang sudah Allah beri dia petunjuk menjadi seorang muslim, dia tidak mensyukurinya, dia tidak menyukainya. Apa kata Allah setelah menyebutkan angan-angan orang kafir? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Perhatikan, simak wahai saudara-saudari, biarkan mereka itu makan. Ya, orang kafir makan, kita juga makan, Anda makan, saya makan, kita semuanya makan. Apalagi yang kurang? Asal ada saja cerita teman kita, di sana ada makan yang enak, kita ingin mencoba. Kita coba. Coba ini, makan itu, apa namanya, ini, itu, segala macam, kita coba. Apalagi yang kurang? Dharumi akulu wa yatamattau, menikmati hidup ini, apalagi Anda menikah, punya istri. Bahkan terkadang tidak cukup satu. Katanya, ingin menikah kenapa? Mencari tulang rusuk yang hilang. Yang hilang satu dicari kok dua, tiga, empat, kan itu. Wa yatamattau, mereka menikmati kehidupan mereka. Biarkan mereka menikmati kehidupannya. Para wanita yang begitu juga, mereka menikah. Mereka membeli pakaian, mereka membeli perhiasan dan segala macam. Biarkan mereka menikmatinya. Wa yulhihimul amal, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan. Itu kebanyakan manusia. Apa angan-angan Anda ketika Anda bangun dari tidur? Apa impian Anda ketika Anda akan tidur? Pernah ketika Anda, wahai saudara-saudariku, terbaring di tempat tidur di malam hari menjelang memejamkan mata, pernahkah terlintas di dalam benakmu bahwa bisa jadi engkau tidak akan membuka matamu lagi kecuali di alam kubur, di alam barzah, ketika malaikat membangunkanmu lalu bertanya kepadamu, marabuk, siapa robmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fihi, alladhi bu'itha ilayhi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu atau kepada kalian ini. Ketika itu baru tersadar. Pernahkah terbayang oleh kita, bagaimana kalau saya tidur, saya tidak bangun lagi? Kecuali malaikat yang membangunkan saya di alam barzah, ditanya, diminta pertanggungjawaban. Lalu Anda menangis meneteskan air mata. Istri Anda tidak tahu, Anda menangis. Suami Anda tidak tahu, Anda menangis, sedih, takut. Ketika Anda menyadari, selama ini Anda lalai sholat. Ketika Anda sadar, bahwa selama ini Anda melalaikan agama hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memakan sesuatu yang haram, melakukan dosa dan maksiat. Pernahkah ketika Anda terbangun dari tidur lalu bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Bersyukur bahwa Anda kembali hidup lalu bercita-cita, bertekad, hari ini saya akan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saya akan sholat tepat pada waktunya. Saya akan menjaga diri saya dari yang haram. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim itu. Wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh angan-angan. Barangkali angan-angan Anda, saudara-saudari yang di sini jauh dari kampung halaman, di negeri bersama orang-orang kafir ini, berapa lama lagi saya akan bekerja di sini? Saya akan mengumpulkan modal. Saya akan pulang atau saya akan selama-lamanya di sini. Hidup dan mati di sini. Barangkali saja. Saya mau pulang, apa pekerjaan saya di Indonesia? Itu kan angan-angan, impian kita, cita-cita kita. Ketika bangun, apalagi ini angan-angan kita hari ini? Bangun, berangkat kerja, saya bekerja hari ini maksimal, segala macam. Itu urusan dunia. Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi pernahkah kita bercita-cita, berangan-angan untuk urusan akhirat kita? Ini masalahnya. Bukti bahwa kita mensyukuri nikmat sebagai seorang muslim. Nikmat sebagai seorang muslim. Jadi hidup ini, saudara-saudariku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, adalah hamba. Ketika seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah, dia hamba. Hamba itu hina. Budak itu adalah hina. Dan semua kita adalah hamba Allah. Ketika kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan nikmat Islam itu, maka Allah akan muliakan. Tetapi ketika kita menghambakan diri kepada selain Allah, Allah akan hinakan. Apa ada orang beribadah kepada selain Allah? Banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih? Ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa 'abdud dirham. Ta'isa wan takas. Sengsara hamba dinar. Sengsara hamba dirham. Sengsara hamba rupiah, sengsara hamba yen. Sengsara hamba dolar. Sengsara. Dan mereka lupa. Kenapa? Karena mereka lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh lebih mahal, lebih berharga daripada harta itu.
apa ketika dia Allah beri petunjuk sebagai seorang muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai pembahasan kita masalah mudah dan indahnya Islam itu dengan memahami betapa agung dan besarnya nikmat ini sehingga memotivasi kita untuk memegang teguh. Dan dunia ini, saudara-saudariku, hanya untuk 4 orang. Tidak ada 5. Jangan pernah berpikir menjadi orang yang kelima, tidak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'." Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 orang. Dimanapun Anda tinggal, di Jepang ini, dunia itu hanya untuk 4 orang. Silakan lihat satu persatu, bandingkan Anda termasuk yang mana. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu ilman wa mala. Seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia ilmu dan harta. Ini apa? Fa anfaqahu fi sabil. Lalu dia infakkan dengan ilmunya tadi, dia infakkan harta itu di jalan Allah. Wa yasilu bihi rahimah. Dia sambung silaturahim dengan dia. Fa huwa fi a'la darajah. Orang ini berada di derajat yang tertinggi. Dia punya harta, punya ilmu. Subhanallah. Wa rajulun atahu ilm atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala. Yang kedua, seseorang yang Allah beri ilmu tetapi tidak Allah anugerahkan harta. Bukan dia tidak punya harta, tetapi tidak sebanding atau tidak sampai, tidak sama seperti orang yang pertama tadi. Dia itu cukup ada, tapi dia punya ilmu. Faqala fi nafsi. Karena dia orang berilmu, maka dia bercita-cita. Lau kana li mithla fulan la fa'altu mithla ma fa'alt. Kalau aku punya harta seperti si fulan yang pertama tadi, saya akan berinfak, saya akan bangun masjid, saya akan perjuangkan agama Allah dengan harta saya akan sambung silaturahim, saya akan bantu orang fakir dan miskin dengan apa? Dengan harta saya tadi. Fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Orang yang kedua, walaupun dia tidak punya harta seperti yang pertama, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berinfak, tidak bisa membangun masjid, tidak bisa membantu dakwah dengan harta, tapi dia punya ilmu. Maka dia punya cita-cita yang baik, tekad yang baik. Saya kalau kaya, saya akan berdakwah, saya akan bantu dakwah seperti orang ini. Saya akan fasilitasi dakwah. Saya kalau kaya, saya akan bangun rumah ibadah. Saya kalau kaya, saya akan berinfak di jalan Allah. Saya kalau kaya, saya akan sebarkan dakwah. Maka walaupun dia tidak bisa seperti yang pertama, dia dapat pahala yang sama. Yang ketiga, warujulu atahu Allahu mala wa lam yu'tihi ilma. Yang ketiga, orang yang Allah berikan harta tetapi tidak diberi ilmu. Ada yang agak manis. Ini minumannya Pak Samsul, ya, Black. Yang ketiga, seseorang yang Allah berikan harta tetapi tidak diberi ilmu, maka dia infakkan harta tersebut untuk maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari jalan agama. Dia gunakan harta tersebut untuk berfoya-foya sehingga dia semakin jauh. Maka dia berada di tempat yang paling rendah. Harta itu dia dapat, dia bekerja untuk apa? Hanya untuk perut, syahwat. Apa saja yang dia dapat hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, minum, beranak pinak. Ya akhi, yang membedakan, wahai saudaraku, wahai saudariku, yang membedakan Anda, saya, kita semua dari berkaki empat itu, yang membedakannya adalah karena kita itu diperintahkan beribadah kepada Allah. Itu yang membedakan kita. Kita diberi hidayah,
kita diberi akal pikiran untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak digunakan, apa jadinya? Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adhan la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Sungguh kata Allah, kami akan penuhi kelak neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Jin dan manusia, bukan dikatakan hewan, babi yang haram itu tidak dikatakan masuk neraka, tidak. Anjing yang najis itu tidak Allah sebutkan masuk neraka, tidak. Apalagi hewan-hewan yang kotor. Tikus yang berpahala kita ketika membunuhnya, dia tidak disebutkan masuk neraka. Tetapi Allah katakan, manusia, jin, kami akan campakkan, jadikan penghuni neraka. Lahum qulu, mereka itu punya hati. La yafqahuna biha, tetapi mereka tidak memahami hati. Bukan tidak paham, saudara. Mereka bukan tidak mengerti, mereka bukan bodoh. Apa yang kurang mereka lagi? Sains dan teknologi, mereka kuasai. Setiap waktu, setiap saat ada saja penemuan-penemuan terbaru di bidang teknologi. Mereka pintar, cerdas. Rumus-rumus yang rumit dan sulit bisa mereka ramu sehingga menghasilkan teknologi yang canggih. Tetapi mereka tidak memahami hakikat kehidupan dia. Dia tidak tahu siapa dia. Dia tidak tahu di mana dia hidup. Dia tidak tahu kemana dia berjalan. Dia tidak tahu apa yang dia tuju. Siapa yang dia tuju? Kemana dia kelak? Dia tidak tahu itu. Ini maksudnya lah ya fahum. Walahum adhan, mereka punya telinga, tetapi tidak mendengar. Tidak mendengar apa? Setiap hari mereka mendengar musik. Setiap hari mereka mendengar apa saja yang mereka rasa indah dan nikmat untuk telinga mereka. Tetapi mereka tidak mendengar ini. Mereka tidak mendengar perintah-perintah Allah. Mereka tidak mendengar larangan-larangan Allah. Berapa perintah Allah yang telah kita dengar, tetapi tidak singgah di hati untuk kita pahami. Berapa larangan-larangan Allah yang sudah kita jaga? Subhanallah. Siapa kita? Kenapa terpikir oleh kita? Walahum a'yun. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat. Mereka akan berdecak kagum ketika melihat indahnya salju di musim dingin yang menghampar bak permadani di pegunungan itu. Mereka akan berdecak kagum. Barangkali dia akan bisa kalau dia muslim. Subhanallah. Hanya sekedar itu saja dia bisa. Dia tidak tunduk dan patuh. Ketika datang perintah Allah, dia tidak jalankan. Ketika ada larangan Allah, dia tidak tinggalkan. Dia tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Seorang pujangga, seorang pelukis, seorang pujangga akan mengungkapkan dengan kata-katanya. Pelukis akan bisa melukis keindahan alam tersebut, tetapi dia tidak tunduk dan patuh. Dia tidak melihat. Matanya hanya melihat zahir itu saja. Ulaika kal an'am. Kalau sudah seperti itu, wahai saudara-saudariku, apa kata Allah? Mereka dengan yang kaki empat itu sama. Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ombahnya seperti hewan ternak. Hewan ternak akan lebih baik daripada mereka. Hewan ternak itu, mereka tidak tahu teknologi, tetapi mereka menghasilkan, bermanfaat. Mereka tidak kafir, mereka tidak kufur. Mereka mendatangkan manfaat untuk orang-orang yang disertainya. Mereka tidak mukallaf, tidak diperintahkan. Balhum adon. Kalaulah hidup ini hanya sekedar bangun pagi, bekerja, makan, kemudian bertemu dengan perempuan, bertemu dengan laki-laki, menikah, beranak pinak dan segala macamnya, ulaika kal an'ami balhum adon. Mereka itu taubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Artinya, kemuliaan itu adalah milik Allah. Barang siapa yang ingin kemuliaan, yang ingin mulia, maka kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cari dengan tunduk dan patuh menjalankan agama Islam. Wa man arada al-izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Barang siapa di surah Al-Hajj, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa menjelaskan maksudnya hanya ada dalam ketaatan. Semakin kita menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah, semakin mulia kita di dunia dan di akhirat. Maka seorang muslim itu tidak pernah hina kalau dia betul-betul mengamalkan Islam. Maaf, saya belum berbicara.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu tadi orang yang ketiga. Yang keempat. Orang yang ketiga tadi diberi harta, tidak diberi ilmu. Jadi harta kalau tidak diberikan ilmu, ilmu ini maksud sini ilmu agama. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW dan mengenal Islam. Kalau ilmu yang lain jangan tanyakan. Matematika mungkin saudara-saudari lebih paham daripada saya. Apalagi yang lain tadi. Tapi maksudnya di sini adalah ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Itu dia tiga. Yang keempat, ini orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, saudaraku. Yang keempat, rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilma. Orang yang tidak diberi oleh Allah harta, tak punya ilmu pun tidak ada. Apalagi hidupnya. Sudahlah miskin, tidak kenal kepada Allah, tidak beriman, tidak bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki? Kalau dia bercita-cita, berangan-angan, berharap, apa kata dia? Faqala fi nafsi, dia berkata pada dirinya, "Law kana li mithla fulan," kalau aku punya harta seperti orang yang ketiga tadi, "la fa'altu mithla ma fa'al." Saya pergi juga ke klub malam, saya pergi ke diskotik, saya pergi dugem, saya pergi ini, saya akan beli ini, beli itu, saya pergi jalan-jalan ke sana kemari. Pikirannya hanya dunia. Dia sudah miskin, mimpi saja. Mimpi itu dunia. Fahuma fil ikhmithawan. Orang ini dengan orang yang ketiga sama dosanya. Dan tidak ada yang keempat, saudara-saudaraku. Maka teranglah bagi kita bahwa ketika kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, subhanallah, itu nikmat yang wajib kita jaga. Baiklah saudara-saudariku, bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengamalkan Islam. Hari ini saudara-saudari, kita berbicara dalam lingkup kaum muslim. Nikmat Islam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin atau dilalaikan. Sebagian mereka merasa berat mengamalkan Islam itu karena syubhat-syubhat. Syubhat yang datang lalu menerpa hati mereka, jiwa mereka yang rapuh karena tidak memiliki benteng. Syubhat-syubhat yang ditiupkan oleh orang-orang kafir seolah-olah Islam itu susah, berat, sempit. Ngapain sih kamu pakai jenggot? Susah-susah pakai jenggot, akhirnya bekerja susah, ini susah dan segala macam. Ngapain sih harus dipendekkan pakaian? Atau ngapain kamu kepada wanita muslimah pakai jilbab lebar-lebar seperti itu, tidak bebas, terkuku. Sebagian lagi, ngapain pakai cadar seperti itu? Allah berikan anda kecantikan, kok ditutup-tutup seperti itu? Itu kan nikmat Allah. Syubhat-syubhat yang macam-macam. Islam itu ekstrim, berat dan segala macam. Maka perlu bagi kita untuk memahamkan, mengajarkan, setidaknya untuk menambah keyakinan kita, memahami betapa indahnya Islam itu, betapa ringannya, dan tidak ada agama yang lebih indah daripada Islam. Jadi, salah seorang perawat rumah sakit orang Amerika, di wanita dia, di Amerika sana, menceritakan sebab dia masuk Islam. Suatu ketika, datanglah pasien berobat dari negeri Timur Tengah. Berobat seorang pria dan wanita muda, suami istri membawa seorang wanita tua. Yang akhirnya dia ketahui itu adalah ibu atau mak suami itu. Sakit, sakit parah, dibawa berobat ke sana. Apa kata perawat? Ketika selama mereka berobat itu saya menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan dan saya tidak pernah saksikan sebelumnya, yang akhirnya membuka pintu hati saya untuk memeluk agama yang lebih tinggi. Apa itu? Hari demi hari mereka lalui di rumah sakit itu, mereka merawat orang tua tersebut. Dan si wanita itu, dia belum tahu itu kan, si wanita itu merawat seperti orang tuanya sendiri, istri seorang laki-laki itu, dirawatnya setiap hari. Sampai suatu ketika dalam kondisi koma, wanita itu duduk di samping, wanita muda itu duduk di samping ibu itu yang koma itu, meneteskan air mata, menangis seperti anak kecil akan kehilangan ibunya. Perawat ini penasaran lalu dia bertanya kepada wanita itu, "Siapa sebenarnya orang tua ini? Kenapa engkau sedemikian sedih menangis seperti itu?" Lalu dia katakan, "Ini mertua saya, ibu suami saya." "Loh, itu kan bukan ibu kamu, kenapa sampai seperti itu sedihnya?" "Dia memang bukan ibu saya, tetapi di dalam agama kami saya diperintahkan berbakti kepada suami saya.
maka dia juga adalah ibu saya. Saya akan bahagia sekali apabila bisa membahagiakan hati suami saya. Saya akan sedih jika saya membuat dia sedih. Maka dia terkagum-kagum sampai seperti itu akhlak Islam. Sampai akhirnya dia perhatikan terus setiap hari wanita ini merawat dengan begitu baik sampai meninggal. Ketika meninggal mereka berdua menangis sedih dan segala macam. Lalu bertanya lagi, seperti ini, inikah seorang anak di dalam Islam kepada orang tua? Bahkan akhirnya wanita ini menceritakan kepada perawat itu bagaimana akhlak Islam kepada orang tua. Dan dia mendengar dengan seksama dan terbayang oleh dia, kata, terbayanglah oleh saya, sudah berbulan-bulan saya tidak bertemu dengan orang tua saya. Dalam kehidupan mereka seperti itu biasa. Dan terbayang oleh dia alangkah indahnya kalau seandainya saya, ibu saya adalah bagian dari agama. Terbayang oleh dia ketika itu nanti kelak dia tua bagaimana? Dia tentu akan sangat bahagia kalau anak-anak dia ada bersama dia. Sampai akhirnya itu yang mendorong dia untuk lebih mempelajari Islam. Mulailah dia mencari sumber-sumber referensi-referensi, mencari markas-markas dakwah Islam di sana, sampai akhirnya dia memeluk Islam. Karena keindahan akhlak Islam itu. Saudara-saudari. Tapi oknum-oknum atau individu-individu yang mengaku muslimlah yang membuat Islam itu tampak buruk. Sehingga sebagian orang kafir itu ketika mendengar nama Islam itu, pandangan mereka jadi buruk. Saya dahulu pernah kenal dengan seorang dari daerah Seychelles. Seychelles ini pulau-pulau, kepulauan di bawah benua Afrika itu, di samudera itu ada pulau-pulau. Seychelles, penduduknya waktu itu, tahunnya waktu itu, saya punya 5 orang waktu itu teman dari sana, untuk kuliah di Arab Saudi. Cuma 8.000 orang penduduknya di pulau itu. Orang Islam 500 cuma. Kaum muslimin di sana. Nah, yang menyebabkan dia memeluk Islam itu, ketika dia sekolah, guru sejarah dia selalu menceritakan keburukan Islam itu. Diceritakan Muhammad itu bagaimana, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu orang yang dibayangkan, digambarkan sadis, barbar, dan haus ini itu dan segala macamnya, hidupnya perang saja, menjajah dari satu negeri ke negeri lain. Yang terbayang oleh dia seperti itu. Kemudian diceritakan Al-Quran itu begini, begitu. Tetapi karena Allah memberikan dia hidayah, dia penasaran. Apa betul sebenarnya? Siapa sebenarnya Muhammad ini? Sampai orang guru saya takut betul. Al-Quran itu kita paham. Akhirnya dia terus berusaha bertanya kesana kemari. Sampai akhirnya dia tunggu, waktu itu dia bertemu dengan kawannya yang baru pulang dari Afrika. Dan dia kaget karena kawannya ini pulang sudah pakai topi kayak kita ini. Topi putih begitu. Akhirnya dia tanya, topi apa itu? Saya sekarang sudah memeluk agama Islam. Nah ketika itulah dia bertanya tentang Muhammad SAW dan lain sebagainya. Lalu dihadiahkan buku. Disitulah dia mulai tertarik untuk semakin mempelajari. Ketika dia membaca, diberi buku-buku sejarah Islam, yaitu buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarak Furi, waktu itu dia dapatkan pertama, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ketika dia baca, dia dapati sosok yang berbeda dari yang digambarkan. Dia dapati akhlak yang indah dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, begitu lembut, begitu halusnya. Bagaimana Rasulullah SAW dilecehkan, dicaci maki oleh sebagian orang Yahudi. Ya, begitu lembutnya. Dan yang paling membuat dia kagum ketika itu, yang membuat dia betul-betul tertarik masuk Islam, ketika itu dia membaca hadis. Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Masuklah sekelompok orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Bukan Assalamu alaikum, dihilangkannya huruf lamnya, tinggal alifnya lagi, Assamu. Artinya, celaka engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang menjawab, Wa alaika atau wa alaikum, kalian juga. Aisyah radhiyallahu anha yang ada ketika itu mendengar suaminya dicela, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dihina, menggelegak amarahnya. Langsung Aisyah menjawab dengan keras,
wa alaikumussam wa alaikumussam wa la'natullah wa ghadab wa la'natuhu wa ghadabuh, dan celakalah kalian serta terlaknat dan Allah murka kepada kalian. Ditambahnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, sabar, tenang, pelan wahai Aisyah. Aisyah belum puas juga lagi, belum reda kemarahannya, dia berkata, awama sami'ta ma qalu ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan tadi ya Rasulullah? Bala sami't, awama sami'ti ma qultu lahum, dan apakah engkau tidak mendengar jawabanku tadi Aisyah? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Innar rifq. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya rifq, kelembutan, la yudha'u fi syai'in illa sana. Kelembutan itu tidak diletakkan pada satu perkara melainkan menjadikannya indah, baik, cantik. Indah dirasa. Enak dipandang mata. Wala yunza'u an syai'in illa sana. Dan kelembutan itu tidak diambil, tidak diangkat, tidak dicabut dari satu perkara, permasalahan, melainkan akan membuatnya menjadi buruk dan jelek. Ketika dia terbaca, subhanallah, alangkah indahnya akhlak Islam itu. Kok tidak seperti yang terbayangkan selama ini, yang dia dengar? Wah, di sini awal dia masuk Islam. Akhirnya dia cari tahu, bertemu dengan orang-orang Islam, lalu akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai akhirnya dia kuliah, waktu itu kami sempat satu kamar di Universitas Islam Madinah. Keindahan Islam yang membuat orang-orang tertarik. Nah, ini yang sekarang tertutupi oleh akhlak kaum muslimin yang jauh dari agama, dari akhlak Islam, amaliyah mereka, perilaku dan tindak tanduk mereka yang tidak lagi mengamalkan Islam yang sesungguhnya, yang membuat Islam itu tampak jelek, berat dan buruk di mata umat itu sendiri dan di mata dunia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, indahnya Islam, indah dalam keyakinan, hubungan antara hamba dengan Allah, itu sangat indah. Bagaimana keindahan Islam ketika mengatur hubungan hamba dengan Khalik yang menciptanya? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dirundung masalah yang berat, apa yang dilakukan? Beliau berwudu dan sholat dua rakaat. Seringkali beliau berkata kepada Bilal, arihna bisolati ya Bilal, wahai Bilal, beri kami ketentraman, ketenangan dengan sholat, mari kita tegakkan sholat. Rasulullah itu kalau istirahat dia sholat, bukan tidur. Ayo istirahat. Kalau kita bukan sudah sholat, istirahat dulu. Waktu sholat itulah sebenarnya istirahat. Karena istirahat yang sebenarnya itu bukan fisik sholat. Anda bisa tidur banyak, tapi kalau hati Anda tidak tenang, pikiran Anda tidak tentram, Anda tidak pernah bisa istirahat. Mata Anda terpejam tetapi berkerut juga kening itu. Bangun-bangun tambah berat, tambah stres. Berendam pun dari harangan, enggak hilang-hilang. Karena yang beristirahat itu di sini. Ketika ada ketentraman, ketenangan jiwa, sekian menit, sejam, sedikit saja Anda berbaring, itu sudah cukup sebenarnya bagi Anda. Tidak perlu banyak-banyak. Oleh karena itu, orang-orang soleh, salafus soleh dahulu, mereka itu, sifat-sifat mereka diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ciri khas mereka itu, bukan banyak tidur, tetapi, tatajafa junubuhum anil madaji. Di dalam surat Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji, jauh punggung mereka itu dari tempat tidur. Kalau kita tidak, asallah ada bantal, tersandar tempat tidur, lewat. Bukan kita. Tata jafa junub. Itu pun di saat waktu-waktu yang memang waktu tidur. Tetapi mereka tetap jauh. Malam hari, tata jafa junub umanil mabalaji. Jauh. Punggung mereka itu dari tempat tidur. Untuk apa? Yadu'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka itu berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa. Dengan rasa takut. Wa tama'a. Dan harap. Itu yang mereka kerjakan di malam hari. Rasulullah SAW seperti itu juga. Dalam
sholat itulah beliau mendapatkan ketenangan. Seorang muslim, dia akan merasakan keindahan hidup itu ketika dia tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh melebihi keindahan ketika dia memiliki pakaian yang cantik. Perhiasan, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Kendaraan yang mewah. Kita berdecak kagum. Subhanallah, ini mobil terbaru. Rasanya naik mobil terbaru itu dulu di dalamnya memang empuk. Masuk jalan berlobang sama saja rasanya. Tetap juga bergoyang-goyang. Kalau pusing, mual, muntah, tetap saja muntah juga di dalam mobil yang mewah. Apa kan? Tetapi keindahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah. Membuat seseorang itu melupakan sakit yang mendera dia. Perih yang ada di diri dia. Beban derita semuanya hilang. Bayangkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudari, di dalam salah satu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dalam peperangan itu, ternyata pasukan Rasulullah diikuti oleh seorang kafir. Orang kafir ini, prajurit kafir ini bersumpah, demi Allah, saya tidak akan tinggalkan pasukan Muhammad sampai saya tumpahkan darah sahabatnya. Dia marah. Diikuti terus. Sampailah suatu ketika itu malam sudah gelap, Rasulullah berhenti di sebuah lembah yang diapit oleh bukit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa man yahrusuna hadhihi al-laila? Siapa yang bertugas berjaga malam ini? Lalu tampillah dua orang sahabat, saya, satu muhajirin, satu ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk berjaga di mulut lembah itu. Jadi ada tempat sempit di antara dua bukit yang masuk ke lembah. Berjaga di sana, Rasulullah arahkan. Berangkatlah mereka ke sana, sementara Rasulullah dan kaum muslimin istirahat. Sampai di situ, mereka berbagi tugas. Siapa yang jaga duluan, siapa yang tidur. Sahabat Ansor dapat giliran tidur duluan, dan sahabat muhajirin yang suka. Sahabat muhajirin tidur duluan, dan sahabat Ansor yang berjaga duluan. Sahabat Ansor ini, ketika dia berjaga, maka dia ingin mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Ainani, ada dua mata. La tamussuhuman nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainan bakat min khasyitillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Anda pernah menangis, wahai saudara? Saya juga pernah menangis. Kita semua menangis. Ada di antara kita yang menangis karena permasalahan rumah tangganya. Ada yang menangis karena kehilangan pekerjaan. Ada yang menangis, bahkan yang lebih parah lagi, menangis karena hanya kalah klub bolanya. Yang didukungnya, menangis dia. Ada yang menangis lagi hanya karena nonton film, ikut terbawa-bawa film itu, nangis juga dia. Jadi maksud sini menangis karena takut kepada Allah. Anda kalau belum pernah merasakan menangis karena takut kepada Allah, rugi. Karena akan berbeda rasanya. Itu akan selalu membekas di dalam jiwa Anda. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Banyak ustaz orang menangis ikut ESQ aja. Anda bisa menangis. Bukan itu. Ikut zikir jama'i seperti di Indonesia, bisa nangis juga orang. Bukan itu. Menangis ketika Anda sendiri takut kepada Allah. Itu. Kalau di depan orang banyak, mudah itu nangis. Para artis-artis itu paling ahli membuat menangis, acting menangis. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, yang kedua, mata yang tidak tidur, berjaga karena berjaga di jalan Allah. Nah, sahabat ini dapat dua keutamaan ini. Maka berdirilah dia sholat, berjaga di depan pintu, di dekat bukit itu, naik ya. Dan sambil sholat sunat di situ. Sholat. Dan dia larut dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca dalam sana. Tanpa dia sadari, dari kejauhan, orang kafir itu pun membidikkan anak panah. Lalu dia lepaskanlah anak panah tersebut, meluncur, menancap di dadanya. Kena dada. Dia sedang sholat. Dicabutnya anak panah itu. Darah mengucur dan dia teruskan sholat. Dia baca Al-Quran. Orang kafir ini kena gelap, dia kira karena masih tegak juga sahabat itu, dikiranya tidak kena. Dipanah sekali lagi. Meluncur anak panah itu menancap lagi dia. Dia cabut lagi, dia tidak berhenti sholat. Dia terus. Sampai panah yang ketiga menancap di dadanya, orang kafir itu lari.
dan dia berpikir kecil. Karena darah sudah semakin banyak dan dia mulai merasakan lemah tubuhnya. Kalau saya terus begini, saya mati, siapa yang akan memberitahu Rasulullah dan kaum muslimin ada bahaya? Maka segera dia tuntaskan sholatnya, selesai salam, dibangunkannya saudaranya. Ketika bangun sahabat muhajirin, alangkah terkejutnya dia mendapati saudaranya ini berlumur darah. Lalu dia berkata, kenapa tidak dari awal engkau kena panah? Engkau bangunkan aku. Apa kata dia? Tidak. Kuntu fi suratika dalam kata. Tadi aku sedang membaca surat ini dan ini. Di dalam beberapa riwayat, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kuntu fi suratul kahfi. Aku sedang membaca surat al-kahfi. Dan aku tidak ingin memutusnya. Demi Allah, kalaulah bukan karena khawatir keselamatan Rasulullah dan kaum muslimin, aku tidak akan putus bacaan sholatku sampai ruhku keluar. Tapi, kita tidak merasakan keindahan dan kenikmatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar. Berusaha untuk mendapatkan. Yang lebih anehnya, sebagian kita bisa menikmati, merasakan indah dan nikmatnya bait-bait lagu dengan alunan musik merdu itu, tapi kita tidak bisa menikmati bacaan dan mendengar bacaan atau mendengar bacaan. Mau bukti? Cobalah di Indonesia nanti. Anda, misalnya Anda suka membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Sekali Anda pakai mobil, bawa keluarga keluarga. Kalau Anda baca, bawakan sepanjang jalan itu, hidupkan Al-Quran, bosan. Gimana Ustaz? Masuk lagu Al-Quran terus, ganti. Atau saudara Anda sedang asik mendengarkan kaset lagu, Anda matikan, gantikan dengan kaset Al-Quran. Bagaimana? Pasti tidak akan bisa. Orang menikmati. Ketika datang alunan musik lagu, dia bisa bisa menghentak-hentakkan kaki. Bisa teranggu-angguk. Dan terpejam-pejam matanya. Terkadang seolah dia menghayati makna bait syair itu. Padahal dusta semuanya. Omong kosong, gombal isinya. Ayat-ayat Al-Quran dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk itu. Nah, indahnya Islam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah mentauhidkannya, manusia mulia. Manusia tidak lagi diperbudak, baik diperbudak oleh manusia itu sendiri atau hawa nafsunya atau oleh syaitan. Lihat orang-orang yang berbuat kesyirikan. Betapa mereka itu telah diperbudak, rendah dan hina. Bagaimana tidak? Yang seharusnya mereka itu bergantung kepada zat yang maha perkasa, yang maha memiliki, yang maha mengatur, menentukan segala sesuatu, menghidupkan dan mematikan. Akhirnya sebagian ada yang bergantung kepada cincin, kalung, bergantung kepada orang-orang yang mati, dan lain sebagainya. Akhirnya jiwanya menjadi lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang bertauhid itu, mentauhidkan Allah itu, dia tidak takut apa-apa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama dzalikum syaitanu fala yukhawif. Innama dzalikum syaitanu yukhawif awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti awliya'a, orang-orang yang loyal kepada syaitan itu, awliya', wali-walinya. Orang-orang yang suka, tunduk, patuh, kagum kepada syaitan itu. Itu yang bisa ditakut-takuti oleh syaitan. Fala takhafu. Jangan takut mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin. Jadi indahnya Islam dalam berakidah seperti itu. Membuat orang itu menjadi mulia, izzah. Sehingga orang ketakutan, dia tetap. Coba lihat, di zaman Imam Ahmad, bagaimana tauhid itu membuat syaitan itu takut. Pernah di zaman Imam Ahmad itu ada orang kesurupan. Akhirnya, karena mereka tidak bisa mengusir syaitan itu, mereka mengadu atau meminta tolong Imam Ahmad. Imam Ahmad kirimkan sendal, pukul dia dengan sendal ini. Dipukul, ketika tahu itu sendalnya Imam Ahmad, lari jin ini, keluar. Setelah Imam Ahmad wafat, ada lagi orang kesurupan, dibawa orang sendal Imam Ahmad, dipukul nggak keluar-keluar. Apa katanya, alasannya? Dia tahu Imam Ahmad sudah mati. Dulu kami keluar, kami takut bukan kepada sendalnya, tapi kepada Imam Ahmad karena dia beriman kepada Allah. Nah, ketika dia sudah mati, dia tidak takut lagi kepada sendal itu.
Berarti yang membuat manusia itu kuat itu bukan karena benda-benda itu, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dia kekuatan. Barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka makhluk-makhluk pun akan takut kepada dia. Barang siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah, Allah jadikan manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Lihatlah keindahan Islam itu. Bandingkan. Apa keindahan hidup, cita-cita manusia di dunia ini? Apa yang dia inginkan tercapai? Pasti itu. Ingin ini, ingin itu, ingin apa saja bisa dia dapat. Terlindung dari segala mara bahaya. Kan itu puncak bahagia itu sebenarnya. Tanyakan orang yang sudah merasa bahagia, semu itu tanyakan. Apa yang membuat dia senang? Senang, mau beli ini bisa. Mau minta ini bisa, mau kemana saja bisa. Ada mara bahaya, ada bodyguard-bodyguard yang melindungi. Kan itu. Nah, lihatlah bagaimana indahnya Islam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-As'ari. Hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Allah jalla wa ala qala berfirman, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, memusuhi wali-waliku, maka kata Allah, aku akan umumkan peperangan melawannya. Siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, kemudian menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah. Kemudian Allah melanjutkan di dalam hadis qudsi tersebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri, bertakarrub kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang telah Aku fardukan atasnya. Maksudnya, saudara-saudari, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ketika hamba itu mendekatkan diri dengan ibadah fardu. Tentu yang di sini paling utama adalah sholat lima waktu. Ketika itu, saat dia zuhur jam berapa? 12.15. Lewat 15? Iya. 12 lewat 15 ya? Iya. Jadi mungkin sampai pukul 12. Terus? Tanya jawab sebentar. Oh, gitu ya. Tidak apa-apa. Kalau tidak selesai, nanti materi bisa dilanjutkan lagi ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku bi syai'in, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang Aku fardukan. Itu adalah sholat lima waktu. Maka seseorang yang ingin bahagia di dalam Islam, pertama dia harus mengerjakan yang fardu. Oleh karena itulah, ibadah sholat itu mendapatkan posisi yang tertinggi. Setelah perintah beribadah kepada Allah, bahkan perintah berbakti setelah itu adalah sholat di awal waktu. Bahkan dijadikan sholat itu garis pembatas antara mukmin dan kafir. Tidak pantas seseorang itu mengaku muslim, mukmin, kalau dia tidak sholat. Dia bisa mengurus KTP, bisa. Boleh, ada itu. Dia bisa membuat identitas Islam, bisa. Tetapi, di hadapan Allah, tidak berlaku kecuali dia sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dengan kekafiran, dengan kesyirikan, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Maksudnya tidak sholat sama sekali, meninggalkan secara mutlak. Itu disepakati oleh para ulama kafir. Tidak sholat sama sekali lagi. Tapi kalau masih bolong-bolong sholatnya, itu khilaf diantara para ulama. Jadi saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, perkara tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba, menjaga sholatnya. Dan saya yakin, ujian Anda, saudara-saudari di negeri ini sangat berat. Khususnya untuk menjaga sholat. Kenapa? Karena Anda berada di negeri bersama, bekerja di tempat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mempertuhankan dunia, memberhalakan harta benda. Itu pasti sulit. Nah, ini adalah perjuangan Anda. Berjuang dan berusahalah untuk tidak meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan.
Kemudian yang kedua, wala yazalu abdi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku selalu dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Setelah Anda, setelah kita mengerjakan ibadah yang fardu, maka kerjakan yang sunnah. Suatu hari atau suatu malam, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di medan perang Qadisiyah ketika melawan Persia, ketika itu beliau sedang memantau kondisi pasukannya di malam hari. Dia dapati pasukannya banyak yang tertidur. Kemah-kemah itu gelap. Ada satu kemah yang masih ada pelita menyala, dan dia perhatikan, ternyata terdengar bacaan lirih prajurit yang sedang sholat. Sholat tahajud, sholat malam. Lalu dia dapati, ternyata orang ini sedang sholat. Apa kata dia? Min huna ya'tin nasr. Dari sini datang kemenangan. Jadi, itu kekuatan. Setelah Anda mengerjakan ibadah yang fardu, sempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Seperti sholat tahajud. Kemudian juga 12 rakaat sehari semalam, sholat rawatib. Jika Anda jaga itu, Anda akan mendapatkan rumah di surga. Alhamdulillah. Hanya dengan mengerjakan 12 rakaat sehari semalam. Apa itu? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, berarti sudah 6-8, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. 12. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Sinta ashrata raka'ah, 12 rakaat, min ghairil faridah, fi kulli yaum wa layla, selain dari ibadah fardu, sehari semalam, man hafadhu alaiha, barang siapa yang menjaganya, buniya lahu baitul fil jannah, akan dibuatkan untuknya satu rumah di surga. Apalagi yang Anda harapkan? Rumah di surga itu tidak bisa dibeli di kapling-kapling, di angsur, seperti di dunia. Tapi, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah saja. Dan sholat tahajud misalnya, itu ibadah yang sangat agung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Ni'mal 'abdi, ni'mal rajuli Abdullah idza kana shalla fil lail. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah kalau dia sholat di malam hari. Ada kisahnya. Dan itu diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abdullah bin Umar ini seringkali bermimpi melihat neraka. Takut dia. Mimpi melihat neraka. Lalu diceritakannya kepada Hafsah. Hafsah siapa saudara-saudari? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakaknya dia. Sama-sama anaknya Umar. Karena itu kakaknya, dia cerita sama kakaknya. Kakaknya cerita kepada suaminya. Siapa suami Hafsah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkomentar ketika itu, ni'mar rajuli Abdullah idza kana yusalli. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah kalau dia sholat di malam hari. Apa kata Salim bin Abdullah anaknya? Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat malam. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada hamba ini, fa idza ahbabtuhum, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, fa ana basaruhu alladhi yubsiru bihi wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa ridluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, akulah mata penglihatan yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengannya, tangan yang dia berbuat dengannya, kaki yang dia melangkah dengannya. Apa maksudnya? Ibnu Rajab menjelaskan, maksud Allah adalah penglihatan, pendengaran, tangan dan kakinya, maksudnya segala tindak tanduk dia itu dibimbing oleh Allah. Diarahkan kepada yang diridhoi. Kalau dia berbicara, tidak berbicara kecuali untuk izzatul Islam, kemuliaan Islam. Kalau dia berkata, tidak berkata kecuali sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jika tidak, dia diam. Jika dia melihat, jauh dari yang haram. Jika dia mendengar, mendengar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berbuat untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah dan bukan tempat-tempat maksiat, dibimbing oleh Allah. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu, coba saudara-saudariku, misalnya satu kampung itu, kalau setiap individunya dibimbing oleh Allah seperti itu, indah kampung itu.
tidak ada lagi orang yang zalim main pukul, tidak ada lagi orang yang mencuri, tidak ada lagi orang yang curang. Orang kalau sudah seperti itu, pekerja, kalau sudah seperti itu, tidak perlu lagi pakai kamera CCTV itu untuk mengawasi dia. Tidak ada yang ngolong, tidak ada yang ini. Maka pegawai-pegawai, pejabat-pejabat dia akan amanah. Kenapa? Karena sudah dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi petunjuk. Tapi syaratnya yang di atas tadi, sholat lima waktu, kemudian menyempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia jaga itu, komitmen di situ. Allah akan cintai, Allah akan bimbing dan arahkan dia. Akan menjadi sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Karena sudah seperti itu. Wala in sa'alani la'uktiyanna. Kalau dia meminta kepada aku, la'uktiyanna. Ada dua penekanan sini. Sungguh pasti aku akan benar-benar mengabulkan permintaannya. Subhanallah. Kan saya katakan tadi, yang diinginkan oleh manusia hidup di dunia ini apa saja, itu kalau diperturutkan hawa nafsunya, apa saja yang dia inginkan pasti didapat. Cobalah kita ketika anak-anak, kita minta kepada orang tua, mau jajan ini, mau jajan itu. Kalau tidak diberi, alangkah kecewanya. Tapi kalau kita diberi bahagia, senang saja. Istri misalnya, engkau wahai saudariku, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dengan suami, nampaklah perhiasan yang cantik. Minta belikan, tidak dibelikan. Sudah sering-sering minta, bang beli itu, beli. Tidak juga kecewa. Tapi kalau kita minta diberi bahagia rasanya, langsung dapat hadiah spesial suaminya. Ya, oh abang memang baik, abang ganteng, abang ini itu dan segala macam. Itu manusia. Nah sekarang permintaan kita kepada Allah yang maha kaya, yang maha memiliki. Apa saja yang kita minta, pasti diberikan. Kalau gitu enaklah Ustaz, ya saya minta mobil lah. Apakah dikabulkan oleh Allah atau tidak, saya minta ini. Saudaraku, saudariku, orang kalau dia sudah hidup dengan Islam karena Islam, dia tidak akan meminta dunia kepada dia. Karena kebahagiaan dia bukan di dunia. Urwah Ibn Zubair, seorang ulama tabi'in, di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan sedang tawaf. Nampaklah Urwah ini, ulama ini sedang tawaf juga, memegang sendalnya yang butut, pakaian yang sederhana saja. Dipanggilnya, lalu dia tawarkan, ya Urwah, kata Khalifah, kalau kamu mau butuh sesuatu bantuan, sebut saja, kami akan bantu. Apa kata imam ini? Ala tastahi, apakah engkau tidak malu menawarkan seperti itu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sesuatu? Diam Khalifah ini, tidak jadi dia menawarkan. Ditunggunya sampai sang imam keluar. Ketika sang imam keluar, ditunggunya dia panggil lagi. Sekarang kita sudah di luar masjid, sudah di luar rumah Allah. Sebutkan keinginanmu, aku akan berikan. Apa kata Urwah bin Zubair? Apakah yang kau tawarkan itu keinginan duniawi atau akhirat? Kebutuhan akhirat atau dunia? Adapun akhirat saya tidak mungkin berikan, kata Khalifah. Kalau dunia, silakan minta. Apa kata sang imam? Saya tidak meminta dunia ini. Ingat, saya tidak meminta dunia ini kepada pemiliknya. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin saya meminta kepada Anda yang tidak memiliki? Anda lihat izzah, kemuliaan dia. Di hadapan seorang khalifah pun dia tidak bisa diapa-apa. Mulia dia. Nah, bukan kita tidak boleh minta rezeki. Boleh, dianjurkan memang harus minta kepada Allah. Maksud saya, ketika diberi, Allah katakan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta sesuatu, pasti aku berikan. Seorang hamba yang sesungguhnya, kalau dia meminta sesuatu itu yang paling didambakannya itu bukan dunia. Dunia dia minta kepada Allah, tetapi sekedar untuk membawa dia kepada akhirat. Yang dia minta itu adalah keriduan Allah. Berkumpullah sahabat Abdullah bin Umar dengan tiga orang putra Az-Zubair ibn al-Awwam. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'la bin Nubala. Mereka duduk di hadapan Ka'bah. Di pangkuan Ka'bah tersebut, di haribaan Ka'bah tersebut, mereka duduk bersama. Lalu salah seorang mereka berkata, mari berdoa masing-masing kita, mudah-mudahan bertepatan dengan waktu yang dikabulkan oleh Allah. Maka ketika itu Abdullah bin Zubair berdoa supaya menjadi khalifah kaum muslimin sehingga bisa berhukum dengan adil, mengajak kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah. Kemudian Mus'ab bin Zubair,
ketika itu bercita-cita untuk menjadi gubernur Iraqaini, Basrah dan Kufah. Lalu menikah dengan Aisyah binti Tolha dan Sukainah binti Ali bin Abi Thalib. Itu cita-citanya, doa dia. Kemudian Urwah ibn Zubair berdoa ketika itu supaya menjadi faqih, ulama ahli fikih, di mana orang menuntut ilmu dari dia. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah di Hijaz di masa itu secara itlah. Tidak ada lagi yang ketika itu yang melawan. Mus'ab ibn Zubair jadi gubernur di masa Abdullah ibn Zubair ini, dia yang akan jadi gubernur di Basrah dan di Kufah, di Irak. Dan ternyata memang Allah kabulkan juga, dia menikah dengan Aisyah binti Tolha dan juga putri Ali, Sukainah binti Ali bin Abi Thalib. Urwah ibn Zubair juga Allah kabulkan. Maka dia menjadi faqih, ulama terkemuka, salah seorang imam tabi'in ketika itu. Abdullah bin Umar ketika dia melihat teman-temannya ini semuanya berdoa dan berharap untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi dan mulia, dia tidak ingin kalah. Dia ingin lebih daripada itu semua. Menjadi khalifah kaum muslim berhukum dengan kitabullah itu cita-cita yang mulia. Mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Begitu juga Mus'ab bin Zubair itu cita-cita yang tinggi. Begitu juga menjadi seorang faqih, ilmu. Tetapi ilmu itu wasilah, jalan. Allah bin Umar meminta hasilnya. Apa katanya? Wa'adu Allah an yaghfir. Aku berdoa kepada Allah berharap agar Allah mengampuni. Itu saja, tidak lagi. Tidak banyak-banyak permohonannya. Yang diharapkan hanya satu, semoga Allah mengampuni. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, Abdullah bin Umar jauh lebih tinggi derajat dan mulia daripada yang lainnya ketika itu. Nah, jelas. Wala in sa'alani la utiyanna, Anda sudah berdoa kepada Allah, kering air liur Anda untuk berdoa, habis kosakata Anda untuk berdoa kepada Allah, capek, letih dan lelah, saya sudah berdoa dan berdoa tidak juga dikabulkan ya Allah, koreksi salat Anda. Barangkali salat fardu Anda tidak Anda lakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oh, udah Ustaz, saya sholat, saya baca kitab sifat sholat Nabi karangan Syekh Al-Albani. Saya takbir betul-betul begini, bersedekah. Itu baru sekedar gerakan motorik tubuh Anda. Anda betul takbir mengangkat tangan, sejajar telinga atau pundak. Anda betul rukuk dan sujud seperti dalam kitab sifat sholat Nabi, dalam hadis-hadis itu. Tetapi benarkah otak Anda, sendi-sendi Anda, hati, jiwa Anda itu tunduk kepada Allah ketika itu? Ini masalahnya. Barangkali Anda sholat, tapi mungkin hati Anda sedang main ski. Bisa jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu ruku dia di salat malam, apa yang dia baca? Bayangkan, lihat. Allahumma khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'adadi. Ya Allah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, seluruh persendianku tunduk dan patuh hanya kepadamu. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, ya Allah, inilah aku hambamu, zahir dan batin, seluruh ini adalah milikmu. Aku hanyalah hambamu, tunduk dan patuh kepada perintahmu. Itu dia seolah-olah. Itu hakikatnya menjadi seorang muslim. Anda ketika sujud, betulkah kepala Anda yang Anda rendahkan di tanah itu, betulkah hati Anda serendah itu? Atau masih angkuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini masalah. Anda capek berdoa, letih berdoa, belum juga dikabulkan. Periksa, barangkali Anda memang sudah mengerjakan sholat fardu, tetapi sholat sunat, ibadah-ibadah sunnah lainnya, tidak begitu Anda perhatikan. Tadi kan syaratnya menjalankan ibadah fardu, kemudian ibadah-ibadah sunnah, baru Allah cintai dan Allah juga akan mengabulkan apa permintaan Anda. Walau ista'adhani, dan kalau dia memohon perlindungan, la'idhanah, kata Allah, pasti aku akan lindungi. Apalagi, tidak perlu bodyguard. Orang-orang kaya yang banyak harta itu, belum tentu dia tenang dari rasa takut. Coba lihat, tidak cukup dia membuat rumah, pakai kamera CCTV, pakai alarm, pagar dikunci, kemudian ada anjing di situ, kadang ada satpam, masih juga takut lagi. Sewa brankas, ini itu apa segala macamnya. Dan juga takut juga lagi akhirnya letakkan uang di bank. Ini kan tak tenang. Saya bercerita dalam perjalanan saya ke sini, saudara-saudariku, ketika di Kuala Lumpur satu malam,
saya ditelepon ada seseorang yang ingin berbincang-bincang, sering bercerita, ketemu seorang pengusaha orang Malaysia dari Kedah, seorang pengusaha kontraktor kaya. Apalagi yang dia yang kurang dari kehidupan dia, saudara? Mobil ada, rumah banyak, harta ada semuanya, istri 4 pula lagi. Apa yang kurang lagi? Tetapi apa? Dia stres, depresi. Dia bercerita. Waktu itu sempatkan, alhamdulillah tidak, hampir saya terlambat saya berangkat waktu itu. Dia minta betul ketemu, dibawa saya keluar dari bandara. Ketemu dia bicara. Dia tidak merasakan bahagia. Pak, dari hari, dari waktu ke waktu itu dia sibuk, pening kepala memikirkan harta itu aja. Sebelum tidur pun dia masih sibuk juga. Mau siang malam dia memikir besok ini kesini, ini bisnis ini itu, dan segala macam. Saya kata, iya begitulah manusia itu, Bang. Kalau duit itu ada, itu pasti tidak akan tenang pikiran itu. Bukan saja bagaimana menyimpannya, tapi syahwat untuk berbelanja itu ada terus. Nah, besok beli inilah, besok beli itulah, besok beli ini, beli itu. Tapi coba lihat, orang yang harta dia biasa-biasa saja, terkadang dia tidak terpikir seperti itu. Barangkali dia makan hanya lontong, barangkali dia makan hanya nasi seputih dengan sedikit saja, dengan sambal belacan, kata orang kami ya, barangkali dengan belacan, tetapi ketika itu dia nikmat saja. Nah, Anda kalau ingin nikmat hidup itu, kalau Anda makan nasi putih dengan ikan teri, jangan bayangkan makan sate kambing. Nikmati saja lah itu, jangan, oh makan, aduh cuma ini yang kita bisa, terbayang pula makanan yang enak. Tidak, itu namanya tidak syukur. Anda beli pakaian, Anda punya kendaraan apa sekarang, punya sepeda motor, syukur pada Allah. Jangan bayangkan naik Alphard itu, naik kendaraan-kendaraan yang mewah itu, ya sengsara hidup. Itu namanya tidak syukur. Anda wahai saudariku, punya perhiasan berapa? Punya cincin, alhamdulillah. Jangan lihat orang-orang yang banyak perhiasannya itu, yang penuh dari pergelangan tangan sampai siku lah gelangnya. Jangan lihat itu, syukuri nikmat yang ada. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man asbaha mu'minan, man asbaha aminan fi sirbi." Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afiyan fi jasadi, wa indahu ma yakfihi min quti, faqad jama'a ad-dunya kullahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyambut pagi itu, hari itu, dalam keadaan aman, sehat badannya, dan dia punya bekal yang cukup untuk sehari itu, bersyukur dia kepada Allah, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia sisi. Karena kan kalau Anda pun punya makanan yang enak banyak-banyak, paling Anda paling banyak makan berapa? 10 piring, kata siapa kemarin? Kata saudara kita Rudi, 10 piring kecil-kecil. Itu udah banyak. Kalau Anda punya baju yang banyak, saudariku punya jilbab misalnya, akhwat punya jilbab yang banyak, apakah Anda bisa 5 kali sekaligus pakai? Kan tidak, satu-satu juga. Tetapi hasrat, syahwat yang membuat kita itu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang menjaga hubungannya kepada Allah dengan baik, maka dia akan merasakan keindahan itu, keindahan hidup itu. Karena keindahan hidup itu adalah ketika seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi berbicara tentang keindahan Islam dalam hubungan seorang muslim dengan sesama dia. Bagaimana Islam menjaga hubungan itu sehingga menjadi indah. Akan terbayang, tergambar nanti dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada manusia yang lainnya. Bagaimana dia mengajarkan kepada kita agar Islam itu tampak indah, sehingga itu tidak berat untuk diamalkan. Insyaallah nanti setelah salat zuhur kita akan lanjutkan, karena waktu kita sudah mepet. Saya berikan kesempatan sebelum zuhur untuk bertanya jawab. Tulis pertanyaan, ajukan ke depan, atau boleh bertanya langsung ya. Boleh bertanya langsung. Akhwat silakan tulis pertanyaan dan dikirim ke depan. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Materi kita lanjutkan nanti. Bagaimana bisa melakukan ibadah sholat? Dengarkan saudara-saudariku.
bagaimana bisa melakukan ibadah sholat dengan khusyuk. Selama ini saya sering dalam sholat terlintas hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada diriwayatkan. Seorang wanita menemui Imam Abu Hanifah, mengadu dan meminta tolong kepada Imam Abu Hanifah karena dompetnya hilang. Dia lupa meletakkan di mana kantong uang. Kalau dulu pakai kantong uang, lupa dia meletakkan di mana. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Pulanglah engkau dan sholat. Heran ibu ini, kok disuruh sholat? Akhirnya dia pulang untuk sholat dua rakaat. Dalam sholat itu dia teringat, di sana rupanya dompet itu. Selesai sholat, langsung dia datang menemui Imam Abu Hanifah. Dia berkata, ya Imam, saya sudah dapatkan di mana duit saya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Bagaimana? Tadi di rakaat kedua saya teringat, rupanya saya letakkan di sini dan di sini. Apa kata Imam Abu Hanifah ketika itu? Saya tahu, syaitan tidak akan biarkan engkau sholat dengan khusyuk. Biasanya orang ketika sholat, yang didatangkan oleh syaitan itu yang paling disukainya atau yang paling menjadi masalah dia. Bayanglah, sengaja. Nah, oleh karena itu Ibnu Qudamah di dalam kitab Minhajul Qasidin menggambarkan kondisi orang yang sedang sholat diganggu oleh dunia itu seperti ini. Seperti orang yang bekerja di kebun. Sepanjang hari dia bekerja, memacul, menyemai benih. Kemudian dia letih, lelah, ingin beristirahat. Lalu duduklah dia bersandar di bawah sebuah pohon yang rindang. Anda bisa bayangkan betapa ketika itu Anda letih bekerja di sawah, di ladang, di kebun, ada pohon yang rindang, Anda berbaring, kemudian angin sepoi-sepoi bertiup. Kalau tidak merapat mata itu, cobalah. Enak itu. Sudah capek, letih bersandar, sepoi-sepoi angin itu bertiup. Menerpa wajah kita, wah segar. Baru saja dia merasakan tenang, tentram itu sudah mulai rehat dia. Tiba-tiba datang segerombolan burung hinggap di pohon itu, sibuk berkicau. Tersentak dia kaget. Kan seperti itu, dilemparnya burung itu. Pergi burung itu, istirahat dia lagi. Baru saja dia mulai tenang, datang burung yang lain lagi, berkicau begitu lagi. Seperti itu, maka tidak ada jalan keluar bagi dia kecuali dia tebang pohon tersebut. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi dunia itu untuk singgahi hatinya. Apa itu? Itulah dunia yang mengganggu kita sendiri. Terkadang orang sholat, dia tidak sadar lagi berapa rakaat dia sholat. Datang seorang pedagang kepada saya, dia mengadu dan mengeluh. Saya ini gak tahu bagaimana hidup saya ini. Saya seringkali, kadang saya sholat-sholat, tapi kan sedang sholat itu bisa lupa saya berapa rakaat sholat saya. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Apa yang Bapak pikirkan? Itulah Ustaz. Kadang terpikir pula berapa paku yang sudah terbeli, dibeli orang. Rupanya dia, Bapak ini punya toko bangunan. Nah, kalau sholat dia bukan ke masjid, sholat dia di dalam toko itu. Tentu dalam toko terdengar juga anggotanya melayani orang berbelanja, dia sholat juga. Kadang-kadang ada perasaan dia khawatir nanti anggota saya curang atau gimana. Maka yang terbayang dia sudah berapa on tadi dia dibeli orang paku. Berapa ini, berapa ini. Dia sholat, akhirnya dia kadang lupa. Sudah berapa rakaat tadi saya sholat. Nah, yang lebih parah lagi, sebagian kaum muslimin saudara-saudariku, dia bisa rela dia matanya terbuka begini untuk nonton bola. Kalau untuk sholat, ya Allah. Bahkan kadang-kadang diliburkan sholat itu hanya karena untuk urusan nonton bola. Jadi saya pernah bercerita di beberapa kajian, dan itu kejadian. Ketika itu saya diundang ke Surabaya. Ini musibah kita. Saya diundang ke Surabaya. Lalu saya mengisi di sebuah radio. Ketika itu saya ditemani oleh salah seorang ustaz di situ. Dan ustaz itu berkata kepada saya, Abu Zubair, saya tinggal dulu ya. Antum silakan siaran. Saya ada jadwal kajian. Saya pergi dulu. Waktu itu antara waktu itu Indonesia. Nanti kita ketemu lagi. Pergi. Baik ustaz, silakan. Fadhal. Khudrohatan. Pergi deh. Sebelum Isya, saya sudah selesai kajian saya di radio. Karena saya berikan kajian singkat saja. Waktu itu kisah sahabat Abu Bakar dengan Rabi'ah al-Aslam. Rabi'ah al-Aslam.
Ketika saya turun, lihat dia ketemu dia sedang duduk termenung di teras masjid. Sendiri aja. Assalamualaikum Ustaz, katanya pergi kajian. Loh, kemana? Kok duduk-duduk aja? Itulah Abu Zubair. Tadi ada jamaah pengurus nelpon. Ustaz, ini kajian jamaah sedikit yang datang. Jamaah banyak nonton final bola, jadi kita libur dulu ya kajiannya. Astagfirullah. Diliburkan kajian hanya karena nonton bola. Bahkan sebagian mereka lalai sholat hanya karena urusan-urusan dunia yang seperti itu tidak mendekatkan mereka kepada Allah, bahkan semakin menjauhkan mereka. Bagaimana akan khusyuk? Tahap langkah pertama kita untuk khusyuk itu, wahai saudara-saudariku, ketika Anda mengerjakan sholat itu dengan sukarela, ridho, ikhlas, tidak ada keterpaksaan. Ketika Anda, anggota tubuh Anda, hati Anda itu memang betul-betul tunduk dan patuh, tidak ada rasa terpaksa dalam mengerjakan sholat, itu awal langkah pertama. Itu harus Anda perjuangkan. Tapi masih ada berapa azan pula. Seorang muslim sejati yang paling dinanti dia adalah saat bertemu dengan Allah. Sholat itu paling dinantikan. Anda punya janji dengan siapa? Anda misalnya, atasan Anda di perusahaan bekerja di sini memanggil Anda. Abu Hamzah, hari Rabu kamu datang ke kantor saya jam sekian. Ada apa? Saya akan, insya Allah saya akan berikan surat pengangkatan jadi GM misalnya. Ya, GM di Epson di Batam misalnya, kan itu cita-cita. Misalnya, hari apa? Hari Rabu nanti. Jam berapa? Jam sekian. Ditandain. Barangkali kita, ketika kita ada janji dengan seseorang yang kita harapkan, sekarang saya tidak mencontohkan beliau lagi, ini kita. Siapa saja, kita ada janji dengan seseorang, atau kita ingin bertemu dengan seseorang yang sangat kita kagumi, kita idolakan, kita akan bersiap-siap. Saya diundang nih, nanti jam sekian, hari depan, hari Rabu depan, jam sekian, untuk menerima penghargaan. Atau untuk menyampaikan sepatah dua kata. Anda akan konsep apa yang akan Anda sampaikan. Barangkali Anda berlatih di depan cermin. Pantas gak saya pakai baju ini atau bukan? Menjelang hari yang H paginya Anda sudah bersiap-siap. Mandi yang rapi, bersih-bersih. Baju di setrika. Pakai parfum. Sebelum keluar rumah Anda bercermin. Pantas tidak? Wah, tidak boleh kalau ketemu dengan itu pakai sendal. Harus pakai sepatu, pakai kaos kaki. Harus begini, harus begitu dan segala macam. Sampai Anda betul-betul yakin pantas. Dan Anda datang tepat waktunya. Itu kepada manusia. 5 kali sehari semalam Anda ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menantikan saat itu? Sudah jam berapa ya? Sudah dekat waktu zuhur belum ya? Tetapi terkadang kan azan berkumandang, terkadang kita seperti merasa aduh, azan pula lagi. Ada masuk pula waktu sholat. Sepertinya berat. Ya Allah, bagaimana mau khusyuk? Seorang yang merindukan seseorang yang dicintai, dia yang menunggu dan menanti waktu itu. Walaupun dia bekerja urusan dunianya, dia senantiasa, sudah zuhur belum ya? Sudah zuhur. Dia takut terlewatkan waktu untuk bertemu itu. Maka yang paling membahagiakan dia adalah waktu bertemu dengan zat yang paling dicintai. Itu sholat. Orang yang hatinya diselimuti oleh dunia saja, syahwat saja, yang paling berat adalah waktu itu. Seorang mukmin yang paling membuatnya sedih adalah ketika selesai sholat itu. Ketika assalamualaikum, saat dia kembali berpisah. Kami tidak akan disibukkan dengan urusan dunia. Tetapi seorang yang sudah diselimuti oleh hawa nafsu dan syahwat, ketika imam assalamualaikum warahmatullahi lapang dadanya, wah selesai. Seorang mukmin sholat yang panjang bacaannya, panjang rukuk dan sujudnya, itu yang paling dia sukai dan cintai. Seorang pecinta dunia, yang paling berat bagi dia tidak disukai adalah sholat yang panjang-panjang itu. Yang paling disukainya sholatnya kalau super ekspres itu paling suka. Kalau pendek. Kalau panjang bacaan imam itu rukuk besok. Dalam hati dia ngutuk-ngutuk. Imam ini apa pula doa yang dibacanya? Panjang betul. Itu kenyataan, tidak bisa kita pungkiri, akhi. Ukhti, saudara-saudari, itu realita kita. Saya tidak tunjuk siapa-siapa, tapi kita sebenarnya yang harus memperbaiki diri kita. Kalau kita ingin mengawali kekhusyukan itu mulailah. Dahulu ulama salaf itu, berkumandang azan, berwudu, dia pucat pasi wajahnya.
Ani Zainal Abidin ditanya kepada dia, kenapa Anda seperti ini? Gemetar, pucat pasi. Apa kata dia? Tahukah Anda? Anda akan berdiri di hadapan siapa? Anda kalau dipanggil oleh pejabat, berbicara di depan menteri, di depan presiden, mungkin Anda akan khusyuk. Tidak mau sembarangan duduk. Lihat acara-acara resmi itu. Di depan orang persidangan. Tidak usah presiden, gubernur, atau yang pejabat-pejabat aja lah. Yang pejabat di perusahaan Anda, kalau Anda dalam forum-forum resmi itu, wah, pejabat betul itu. Ya? Pokoknya jauhkan apa saja gerakan-gerakan yang dianggap tidak sopan. Anda dalam sholat, bagaimana? Seharusnya kita lebih dari itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk, patuh. Abdullah bin Zubair itu, kalau sholat dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika itu Ka'bah sedang dikepung, Masjidil Haram sedang dikepung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bom-bom menjanik. Menjanik itu ketapel besar zaman dulu itu. Ya, dulu kan belum ada bom, jadi batu itu yang diisi, diberi api. Itu berterbangan di kiri kanannya sehingga sebagian Ka'bah runtuh. Ada salah satu bom manjanik itu, batu itu, menyerempet pakaiannya sehingga koyak. Dia terus saja sholat. Dia terus saja sholat. Begitu mereka. Kenapa? Karena mereka mengawali itu tidak ada keterpaksaan dan perasaan berat untuk melakukan. Sehingga semuanya menjadi ringan. Awali dari situ, keikhlasan. Itu awalnya adalah keikhlasan. Dan yakinlah, tanamkan bahwa Anda hidup itu untuk itu. Kalau Anda masih belum menanamkan keyakinan itu, maka berat bagi Anda untuk melakukannya. Karena Anda masih merasa hidup itu untuk dunia. Kalau untuk dunia, Anda tidak berat. Pokoknya apapun, 24 jam kata bos bekerja, Anda siap bekerja untuk dunia. Kan nanti digaji, kan nanti dibayar, lembur. Itu bisa menjadi tambahan. Kalau untuk surga, sanggup Anda lembur? Bayangkan bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada apa-apanya. Rasulullah kata Huzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat malam itu dia membaca surah Al-Baqarah. Huzaifah sholat di belakangnya. Al-Baqarah itu 2 juz 1/4. 1 juz itu kalau mushaf cetakan Arab Saudi itu seperti ini, 1 juz itu 10 lembar 20 halaman. Dan satu halaman itu 10 paragraf. Hitunglah 10 baris. 10 baris hitunglah berapa banyaknya. Dia kira ketika selesai surah Al-Baqarah, selesai bacaannya, ditambah lagi oleh Rasulullah surat Ali Imran sampai ke juz 4. Tinggal 1/4 lah, tinggal 1/4 lagi juz 4. Dia kira sudah selesai pula, ternyata Rasulullah sambung lagi surah An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Surah An-Nisa sampai surah An-Nisa itu sampai di awal juz 6 itu, 1/4 pertama juz 6. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku. Ruku panjangnya hampir sama dengan panjang berdiri. Kemudian dia i'tidal. I'tidal yang hampir sama pula dengan ruku. Kemudian dia sujud, sujud yang hampir sama dengan i'tidalnya. Sampai-sampai kata Huzaifah waktu itu hampir-hampir saja saya berniat tidak baik. Mau keluar dia dari salat lagi enggak tahan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Rasulullah yang sudah sampai ke puncak diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita gudang dosa, gudang kesalahan, sholat kita asal-asal pula. Apa kita harapkan lagi dosa untuk mengampuni dosa-dosa kita? Nah, mulai dengan keikhlasan. Kemudian saudaraku, setelah keikhlasan untuk mencapai kekhusyukan sholat itu, sholatlah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sholat tidak dengan benar, dia sulit khusyuk. Saya melihat orang itu mau takbir itu payahnya minta ampun. Allah. Berulang-ulang gak bisa-bisa juga. Karena sudah gini, diulangnya lagi. Dia susah khusyuk. Dikiranya kekhusyukan itu ada di situ. Harus serentak antara niat dengan bacaan takbir. Bagaimana caranya? Niatnya berbeda, takbirnya berbeda. Tentu susah. Nah, sholat dengan benar. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jauhilah, hindarilah ketika sholat itu perkara-perkara yang akan mengganggu kita. Anda sholat, TV hidup juga, radio hidup juga. Bagaimana akan khusyuk? Anda sholat dalam keadaan sangat lapar, bagaimana akan khusyuk? Jadi, sholat itu hindari atau perkara-perkara seperti orang yang saya contohkan tadi mengadu itu. Jadi sholat di tokonya, orang berbelanja juga, bagaimana akan khusyuk? Oleh karena itulah kalau sholat fardu,
diwajibkan kita berjamaah. Dan mungkin di sini tidak ada masjid ya. Kalau tidak ada masjid, usahakanlah berjamaah dengan teman-teman kita yang ada. Misalnya di tempat kerja kita ada berapa orang, kalau memungkinkan. Kemudian lakukan tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Lakukan tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang berikutnya, Anda sudah belajar sifat sholat Nabi, gerakannya bagus. Pelajari bacaan. Pelajari bacaan. Karena bacaan-bacaan zikir Rasulullah dalam sholat itu banyak. Dan sangat agung sekali maknanya. Jangan sibukkan dengan yang lain, sibukkan dengan itu. Pelajari, hayati keagungan dan kebesaran. Kemudian yang berikutnya, jauhkan diri dari maksiat. Maksiatlah yang membuat Anda tidak bisa khusyuk. Kenapa? Khusyukan ada di hati. Sementara maksiat itu menodai hati. Semakin banyak maksiat itu, semakin menghitam hati itu, semakin banyak bisikan-bisikan, gangguan. Karena kalau hati itu sudah rapuh, setan itu mudah menggoda. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan kekuatan di dalam sholat. Pertanyaan berikutnya, ketika seseorang masuk dalam suatu jamaah dan sejak masuk dalam jamaah tersebut sholatnya jadi khusyuk, apakah khusyuknya dibantu oleh syaitan? NB, jamaah tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Itu kekhusyukan yang semu. Dia belum tahu bagaimana khusyuk yang sebenarnya. Kan saya katakan tadi, seseorang itu bisa khusyuk di depan berhalanya. Orang, kalau orang-orang muslim itu kadang kan di depan patung bisa khusyuk ya. Ya, di depan patungnya, di depan patung Buddha. Di depan patung Buddha itu kan orang khusyuk. Di depan salib itu kadang orang khusyuk. Orang bisa khusyuk di depan berhalanya. Di depan presiden orang bisa khusyuk. Kan saya contohkan tadi bisa. Dan Allah, di depan Allah tidak bisa. Tetapi itu kekhusyukan yang semu. Salah. Seharusnya dia lakukan khusyuk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk itu, saudara-saudariku, bukanlah tidak ingat apa-apa. Bukan hilang ingatan. Bukan tidak sadar. Bukan memejamkan mata. Khusyuk itu adalah hadirnya hati ketika Anda sholat. Dan Anda merasakan Allah itu melihat Anda. Allah itu mendengar Anda. Coba Anda bekerja. Lalu atasan Anda meletakkan kamera CCTV. Siapa saja pegawai-pegawainya yang melanggar, maka dia akan tahu. Pegawai-pegawai itu akan rajin bekerja. Kenapa? Dia tahu, dia diawasi. Di kantor dia betul-betul tunaikan. Lihat, oh ada kamera. Nanti akan ketahuan oleh bosnya. Tapi itu kan bisa diakali. Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Setiap detik-detik yang kita lalui, Allah tahu. Kita tidak bisa bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak diketahui oleh Allah. Jadi, kekhusyukan dalam ibadah itu ketika Anda sholat, beribadah, merasakan Allah mengawasi Anda. Jadi Anda takut melakukan kesalahan itu. Anda takut Anda tidak sopan, tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang dikatakan ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Baik, ada pertanyaan lagi mana? Lebih didahulukan yang mana? Silaturahmi dengan yang keluarga, dengan yang bukan keluarga. Saudaraku, saudariku, yang namanya silaturahim, bukan silaturahmi ya. Silaturahim itu adalah dengan keluarga. Kalau dengan selain keluarga, namanya bukan silaturahim. Silah itu artinya hubungan. Rahim yang ada di ibu itu. Yang dimaksud silaturahim itu adalah menjaga, menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Saudara sekandung, paman, bibi, sepupu, yang punya tali pertalian saudara darah. Ini yang namanya silaturahim. Kalau sama-sama kita sekarang ini, itu namanya menjalin ukhuwah Islamiyah. Silatul ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah itu namanya, bukan silaturahim. Kalau ditanyakan, mana yang lebih utama silaturahim daripada ukhuwah Islamiyah? Kalau keluarga kita itu Islam, tentu lebih utama silaturahim. Ya, tentu lebih utama silaturahim daripada ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau seandainya dia itu bukan muslim, tentu ukhuwah Islamiyah jauh lebih utama daripada itu. Bagaimana hukumnya daging yang berasal dari negara ahli kitab diperbolehkan atau tidak, dan negara mana saja yang termasuk negara ahli kitab? Ahli kitab itu maksudnya saudara-saudariku adalah Yahudi dan Nasrani.
dan semelihat mereka itu halal kita makan. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum, dan sembelihan orang ahlul kitab itu halal untuk kalian, sembelihan kalian halal untuk mereka. Ini Allah yang menghalalkan dan juga diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khaibar, Rasulullah diberi daging kambing, bagian kakinya yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihadiahkan oleh wanita Yahudi itu, Rasulullah tidak tanya, bagaimana kalian menyembelihnya tadi? Hah? Kalian sembelih dengan disembelih atau kalian pukul saja? Kan enggak ada Rasulullah. Rasulullah langsung terima. Dan dimakan oleh Rasulullah. Ternyata ada racun pula lagi. Lihat, ada beberapa kemungkinan yang patut harus dicurigai sebenarnya. Suasana sedang perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Datang orang Yahudi memberi hadiah daging. Kan ada indikasi-indikasi yang menuntut seharusnya kan diselidiki, ditanya. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan ini halal. Rasulullah tidak tanya-tanya. Nah, maka walaupun tidak ada label halal tadi itu, sembelihan orang ahlul kitab itu tetap halal kita makan karena Al-Qur'an sudah menghalalkan. Jadi ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Terserah tanya negara mana saja, yang penting dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Apapun aliran Nasrani, mereka itulah ahlul kitab. Kalau ada orang yang berkata, "Ustaz, kan tidak ada lagi sekarang ahlul kitab, kan di zaman Rasulullah SAW," kata siapa? Al-Quran itu adalah untuk sepanjang masa, abadi sampai hari kiamat untuk diamalkan. Iya Ustaz, ahlul kitab sekarang kan terus sesat, beda dengan dulu. Loh, dari zaman Rasulullah ahlul kitab itu sudah sesat, mereka sudah mempertuhankan Nabi Isa. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah, sungguh telah kafir, kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah, di dalam surah Al-Maidah. Wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah, wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Yudhahikuna dzalika qauluhum, yudhahikuna qaula alladziina kafaru. Surah At-Taubah. Orang-orang Yahudi berkata Nabi Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata Nabi Isa itu, Al-Masih itu adalah putra Allah. Itu perkataan mereka yang merupakan perkataan orang kafir. Jadi dari zaman Nabi mereka sudah Alkitab sudah seperti itu, sama seperti di zaman sekarang. Mereka dulu ya, mereka sekarang juga. Maka itu sembelihan mereka itu halal kita makan. Ustaz, mau menambahin pertanyaan. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama itu. Yang mana itu, masalah silaturahim? Bukan, yang mencari barang yang hilang dalam sholat. Oh gitu, nanti dulu kita selesaikan ini dulu. Karena ini belum selesai. Ya, saya mau tanya yang hubungannya sama sembelihan. Silakan. Apa misalnya kayak negara daging pada apa labelnya itu apa dari Australia enggak ada label halal gitu. Apakah Australia apa US beef segala itu dihukumi itu enggak? Maksudnya? Dihukumi itu negeri ahlul kitab? Karena sekarang bukan masalah negerinya, orangnya. Bukan negeri. Selama itu mereka di sana itu penganut Nasrani atau Yahudi, mereka ahlul kitab. Ada label halal atau tidak, kita tidak butuh label halal dari manusia. Karena Al-Quran yang sudah membuat label halal, sembelihan mereka halal bagi kita. Ya, silakan. Tentang menyebut nama Allah itu bagaimana, Ustaz? Tentang menyebut nama Allah? Ya, jadi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu haram dimakan. Itu untuk orang Islam. Orang Islam kalau menyembelih wajib menyebut nama Allah. Nama Allah. Kalau tidak disembelih dengan menyebut nama Allah oleh seorang muslim, maka itu menjadi bangkai. Adapun ahlul kitab itu pengecualian. Nah, kenapa hanya ahlul kitab, bukan orang Cina, orang Konghucu, Buddha, Hindu itu tidak boleh, haram? Kenapa? Karena pertama sebenarnya agama mereka itu berasal dari Allah. Cuma mereka selewengkan. Kitab-kitab mereka berasal dari Allah, cuma mereka selewengkan. Dan yang penting, inilah dia Al-Quran, inilah dia keterangan dari Allah, ini keputusan Allah, itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, nah seperti itu. Adapun daging Brazil ada tidak ada labelnya misalnya, atau daging yang dari Brazil ada label halal, Australia tidak ada. Tidak ada bedanya, sama saja. Zaman Rasulullah kan saya katakan tadi, Rasulullah tidak pernah tanya ketika diberi hadiah itu, "Hai Yahudi, bagaimana cara kalian menyembelihnya? Apakah kalian tusuk, kalian pukul, atau sekaligus berbagai kambing itu kalian bagaimana?" Segala tidak, Rasulullah terima. Karena hukum asalnya adalah boleh. Kecuali ada keterangan, informasi yang valid, akurat, bisa dipertanggungjawabkan, menjelaskan bahwa hewan itu di Australia misalnya itu tidak disembelih, tapi disetrum, dipukul, atau disembelihnya itu bukan seperti penyembelihan kita,
ya kan? Main potong begitu saja atau tidak sampai putus tiga yang urat itu. Kalau ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, tiga itu tidak boleh kita makan. Karena sama seperti bangkai. Tapi kalau tidak ada keterangan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, kembali kepada hukum asal, itu adalah halal. Dan memaksakan diri, oh begini, oh begitu, menanyakannya, itu sama saja takalluf. Sama seperti, sebenarnya seperti kita memakan sembelihan kaum muslimin. Itu bukan enggak jadi subhat gitu ya? Misalnya, oh bukan, gitu, bukan. Innal halal bayyin. Itu hal yang halal yang bayyin. Yang subhat itu sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Ini jelas hukumnya. Allah mengatakan halal. Ya, tidak subhat. Dan yang subhat itu yang dijelaskan di dalam hadis itu, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antaranya itu ada perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuha illa qul, tidak ada yang mengetahui hakikat hukumnya kecuali sedikit. Yang sedikit ini ulama. Nah, kalau ulama sudah mengetahui dan menjelaskan, sudah bagi orang awam mengikuti. Nah, tidak mungkin orang awam mengatakan, "Oh, ini syubhat." Dari mana ilmunya dia mengatakan syubhat? Nah, sama seperti ini sebenarnya. Saya ingin bercerita sedikit. Saya tadi bercerita juga pagi dengan salah seorang ikhwan mengenai produk-produk orang kafir misalnya, kan. Jadi suatu ketika, ini cerita saja, tapi cerita benar, bukan bohong. Jadi ada ikhwan kita, dia waktu itu kena lapar, berhentilah dia di KFC. Bungkus, dibungkusnya KFC itu, satu porsi. Pengen dia makan, tidak ada air. Mampirlah dia di sebuah warung, numpang di situ makan, beli teh botol. Kan kata orang apapun makannya, minumnya teh botol, maka dia minum. Nah, dia minum teh botol ya. Di sana ada aktivis. Ketika teman kita ini pernah dia berjenggot, makan, wah, jenggotan makan KFC, datang dia. Akhi, assalamualaikum. Nanti tahu nggak, ini haram ini. Ayam kok haram? Ya ini kan produk orang kafir ini. Kenapa? Nanti bisa untuk memerangi kita. Hasilnya apa? Ya dibunuh. Kata siapa? Iya, Ustaz sudah banyak yang memfatwakan seperti itu. Tidak boleh kita menggunakan produk orang kafir. Ketika dia sedang berbicara itu, berderinglah handphone orang ini. Diangkatnya, ternyata handphone Nokia yang mantap itu pula. Langsung diambil sama kawan kita ini, flop, dilemparnya ke tembok. Wah, pecah, kaget dia marah. Hah? Ribut sampai orang datang semua, hampir berkelahi. Kenapa? Ya handphone, kenapa ente buang handphone saya rusak begini? Akhi, itu produk orang kafir itu. Nokia itu. Nanti digunakan oleh itu syubhat, digunakan orang untuk ini. Bisa saja hasilnya sebagiannya digunakan untuk memerangi kaum muslim di Palestina. Karena orang kafir yang buat. Dia akhirnya terdiam dia. Nah, haram ini. Jadi itu yang dikatakan dia kan syubhat bisa jadi nanti begini, begini, begitu. Dan itu bukan syubhat. Syubhat itu ada pada akal dia karena tidak paham dan tidak mengerti. Kalau yang sudah jelas hukumnya jelas. Allah membolehkan, menghalalkan muamalah dengan mereka, sudah tidak ada. Selama tidak membahayakan agama kita, dan tidak ada dalil-dalil bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan itu haram, maka berarti sudah jelas itu halal. Sebenarnya sama seperti ini. Kita beli sate. Sate Madura. Sate Madura ya. Saya suka juga sate Madura. Nah, apa yang membuat kita yakin orang muslim itu baca bismillah? Kita tidak pernah hadir, tidak pernah melihat. Apa yang membuat kita yakin muslim itu menyembelihnya benar dan benar? Kan kita tidak pernah melihat. Bisa saja orang mengatakan syubhat. Bisa jadi dia tidak baca bismillah. Bisa jadi ini bangkai yang dibuatnya. Ya? Sakit, sudah mati ayam itu baru disatenya atau kambing. Kan bisa saja. Berani Anda ketika beli sate, tanya kepada orang tukang sate itu. Mas, ini gimana menyembelih kambingnya? Disembelih dengan benar enggak? Baca bismillah ada? Oh, mungkin dipukulnya kita. Ente kalau mau beli, beli aja. Kalau enggak pergi sana. Dia akan bilang seperti itu. Nah, ini menyusahkan diri sendiri. Ini namanya takalluf, tanattu, ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Islam mudah. Islam gampang. Kita jangan diperintahkan itu. Dikembalikan kepada hukum asal. Kalau memang betul, dia menyembelih tidak benar, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada dalil yang kuat, bukti yang kuat, bisa dipertanggungjawabkan, daging yang merek ini dari Australia itu ternyata terbukti mereka menyembelih tidak dengan benar caranya, maka tidak boleh kita makan. Tapi selama tidak ada keterangan, boleh kita makan dan kita nikmati seperti Rasulullah makan daging yang dibuat oleh orang yang tersebut. Allahu a'lam. Habis?
sholat zuhur dulu, itu sudah lewat malah ya. Ya, mari kita sholat zuhur dulu, kita lanjutkan ini menjawab pertanyaannya atau kita materinya. Ini tolong jangan dibuang dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.